Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa ba'd Saudara-saudariku Dimanapun anda Sekalian berada Semoga kita semua senantiasa Dirahmati Diberkahi Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjalani kehidupan di dunia ini sehingga berhasil mendapatkan bekal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpulang kepadanya. Saudara-saudariku, kita ketahui bersama bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia ini sifatnya sementara. Setiap kita memiliki batas waktu yang disebut dengan ajal. Ketika tiba ajal itu, maka Tuntas, misi yang telah kita emban selama berkehidupan di bumi, dan pada saat itu kita akan kembali mempertanggungjawabkan setiap aktivitas kita di muka bumi ini, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ajal itu dimajukan atau dimundurkan, namun tepat sesuai seperti apa yang telah Allah kehendaki. Quran, surah ke-7. Al-A'raf di ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa li ummatin ajal fa ja ajaluhum la wa la yastaqdimun setiap umat generasi yang berkehidupan di setiap masa itu bahkan dari sejak awal manusia pertama diturunkan Adam alaihi salam sampai kehidupan ini berakhir setiap umat, setiap generasi itu memiliki batas waktu berkehidupan. Tidak ada yang abadi yang hidup di muka bumi ini, tidak ada kehidupan abadi yang berlangsung selama kita bertugas di dunia ini. Sifatnya fana, sementara berakhir hilang dan kembali kepada pemilik utama. Jika telah tiba ajal itu, batas waktu berkehidupan itu, maka tidak akan mungkin ia bisa dimajukan atau dimundurkan tepat sesuai dengan apa yang telah Allah kehendaki. Karena itu, kita selalu mengatakan dan meyakini bahwa kematian yang menjadi pertanda tibanya ajal itu yang disebut dengan maut itu adalah sesuatu yang pasti. Namun cara kita kembali kepada Allah, cara berpulang kita adalah di antara yang istimewa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Bila kematian itu pasti, maka cara untuk berpulang itu yang menjadi pembeda. Ada yang berpulang begitu saja, ada yang kepulangannya begitu viral di kalangan makhluk, namun juga ada yang kepulangannya langsung dikehendaki viral oleh Sang Khalik. Kepulangan yang viral di kalangan makhluk itu yang jamak kita saksikan menjadi berita yang dilihat, didengar, diamati, disaksikan. Kepulangan yang dikehendaki viral oleh Sang Khalik itu yang disertai dengan iringan-iringan doa. Doa yang sangat luar biasa. Makhluk-makhluk ditundukkan untuk menghadirkan pengantaran terakhir dalam misi berkehidupan di bumi makhluk-makhluk dikehendaki untuk menjaga kemuliaan dari mulai jasad sampai dengan pengaruh-pengaruh kebaikan yang diisyaratkan oleh Nabi SAW bahkan untuk diviralkan. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Viralkanlah, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang wafat itu yang boleh jadi itu akan menginspirasi dan belajar bagi kita yang hidup. Bagaimana cara berkehidupan sehingga menyiapkan bekal terbaik untuk pulang, seperti orang yang telah wafat, itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan kita mesti belajar akan tegasnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing kita untuk memahami esensi berkehidupan di muka bumi ini. Quran Surah ke-67 di ayat yang kedua. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencipta kematian pun demikian kehidupan dibalik itu semua tujuannya untuk menguji kita semua yang sedang berkehidupan untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan untuk meningkatkan amal saleh yang diridai. Prinsipnya seorang yang berkehidupan dinilai, dilihat, dirasakan baik. Untuk itu kita bergembira, kita peluk, kita rangkul, kita doakan. Pun demikian, ada orang wafat yang wafatnya sangat luar biasa diistimewakan. Didengar, dilihat, disaksikan, didoakan. Sungguh kita mesti belajar amal istiqomah apa yang telah ditendun oleh orang-orang yang baik itu sebelum mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kehidupan yang dijalani dari kematian cara berpulang kata Allah tidaklah itu disajikan kepada kita kecuali untuk kita belajar dari itu semua bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita agar berkehidupan lebih baik hayatan tajibah, dan wafat dalam keadaan yang terbaik khusnul khatimah sangat disayangkan jika kita menyaksikan orang-orang baik berkehidupan orang-orang baik kembali kepada Allah dalam wafatnya namun setelah itu semua Ditampakkan kepada kita, viral di kalangan kita, dan tidak merubah dan menginspirasi diri kita untuk berbuat baik, maka dengan cara apa lagi Allah harus menunjukkan perubahan pada diri kita? Maka, mari kita belajar dari kebaikan orang-orang mulia itu untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita, dan semoga sisa hidup kita lebih baik, dan akhir kehidupan kita. Rasul Khatimah, Adi Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.